السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب الشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amin amin ya rabbal alamin Yang saya hormati dan saya muliakan Para habaib, para asatid Bilkhusus guru kita bersama Al-Ustaz Al-Habib Hadi bin Sikaf bin Abdullah bin Jaafar bin Syekhan As-Sikaf Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usianya Dalam ketaatan Serta di dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan Allah anugerahi kesehatan

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ما أفاء الله apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fa' ala rasulihi kepada rasulnya yaitu Nabi Muhammad min ahli al-qura dari penduduk desa kota yang di dalamnya adalah orang-orang kafir Hasil daripada yang mereka dapatkan Dari orang-orang kafir Jizya, pajak dan semisalnya Falillah Maka itu adalah milik Allah Walir Rasul Dan miliknya Rasul Walidil Gurba Milik kerabat Nabi SAW Waliatama Anak-anak yatim Walmasakin Orang-orang miskin Dan Orang yang dalam perjalanan Kailaa yakuna dulatan bainal aghniya' minkum dibagi oleh Allah demikian agar tidak menjadi permainan untuk orang-orang yang kaya di antara kalian menguasai mengambil yang lebih banyak karena di zaman dulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ketika mendapatkan hasil daripada pajak dan semisalnya dinikmati orang-orang besar pejabat yang tinggi di sisi mereka orang-orang fakirnya tidak mendapatkan apapun. Mirip mirip zaman sekarang. Wa ma atakumur rasul dan apa yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian fakhuduh, maka ambillah. Wa ma anhu fantahu dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka jangan dilakukan. Wataqullahu bertakwalah kepada Allah innallaha syadidul 'iqab sesungguhnya Allah zat yang maha pedih dalam mengazab atau menyiksa Yang ingin kami sampaikan di malam yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala membagi fa' melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi yang menentukan apapun yang diberi nabi wa ma'atakumur rasul apa yang apapun yang diberi Nabi dari faik tersebut pakudu ambil jangan minta lagi cukup apa yang diberikan oleh Nabi terima gak usah protes wa mana hakum yang gak diberi oleh Nabi artinya diberi sedikit ya sudah pantahu terima yang diberi Nabi jangan minta lebih para ulama utafsir mengatakan Ayat ini memang turun di dalam harta fai. Harta fai itu diantaranya dari pajak, jizyah, juga bisa dari orang-orang yang murtad yang tidak kembali ke Islam, wafat dalam keadaan murtad. Harta mereka masuk di dalam fai. Selama dia masih hidup dalam keadaan murtad, hartanya mau gantung, nggak jelas. Ketika wafat, baru harta itu menjadi jelas. Kalau kembali ke Islam Harta itu juga menjadi jelas Kembali kepada pemiliknya Tapi kalau mati dalam keadaan murtad Maka menjadi faik La nah, pembagian seperti ada yang ada Dalam ayat Al-Quran tadi disebutkan Namun Sekalipun turunnya memang Di dalam mas faik amun fi kulli ma amara alaihi wasallam Wa anhu ayat ini walaupun turunnya karena sebab baik tapi fungsinya umum untuk segala apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah S.A.W alaihi wasallam dan yang dilarang oleh Nabi S.A.W alaihi wasallam maka ketika kita mendapatkan perintah dorongan anjuran dari Nabi Muhammad S.A.W alaihi wasallam maka nggak perlu kita bertanya apa alasannya, mengapa, karena apa, sebab apa, untuk apa lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad dan apa yang dilarang nggak usah diprotes, nggak usah di eh, apa namanya dimanipulasi, digodok supaya boleh. Sudah kalau dilarang sudah tinggalkan karena itu diantaranya. Al Imam Abdullah bin Alawil Haddad mengatakan al hila minar riba riba. Kalau riba itu sudah dilarang oleh Nabi Muhammad, haram riba, dilaknat orang yang riba sudah, nggak usah cari jalan keluar agar nggak riba sudah. Kalau sudah riba itu haram, haram keluar cari jalan untuk keluar dari riba dikatakan riba oleh Al Imam Abdullah bin Alawil Haddad. Lah juga di dalam ayat ini menggambarkan bahwa perintah Nabi adalah yang utama daripada untuk kita pikirkan alasan atau penyebabnya juga larangan Nabi demikian sama apapun yang dilarang Nabi pasti mengandung keutamaan keistimewaan yang luar biasa kalau kita turuti apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi nggak mungkin melarang itu nggak ada manfaatnya nggak mungkin Memerintahkan nggak ada keutamaan keistimewaannya nggak mungkin. Apa yang diperintahkan oleh Nabi pasti istimewa. Yang dilarang oleh Nabi kalau kita jalankan, kalau kita turuti keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkannya juga mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa. Dicontohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat di perang badar. Di akhir ayat tadi disebutkan innallaha syadidul Sesungguhnya Allah adalah zat yang sangat pedih saat mengazab. Maka saat perang Uhud, perang Uhud itu terjadi di bulan Syawal. Terjadi di bulan Syawal tahun ke dua jalan ketiga jadi terjadinya setelah perang Badar perang Badar itu terjadi dalam riwayat yang kuat adalah malam 17 eh, tanggal 17 Ramadan tanggal 17 Ramadan yang mana itu adalah puasa pertama untuk umat Islam karena di bulan Sya'ban diwajibkan Ramadan langsung puasa saat puasa pertama perang Badar Usai perang Badar, banyak dari tokoh-tokoh kaum Quraisy ini gak terima. Jadi mereka ada yang masih selamat gak, gak mati dalam peperangan Badar. Gak terima ingin membuat perang lagi. Sampai kabar tersebut terdengar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendengarkan hal tersebut musyawarah dengan orang-orang Islam yang ada di ada Madinah. Ada di antara mereka yang mengusulkan sudah kita gak usah keluar Nabi kita di kota Madinah kalau mereka datang kita perang mereka nggak datang ya sudah lah yang nggak ikut perang Badar karena saat itu perang Badar dikhususkan untuk orang-orang muhajirin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian aja orang-orang yang ansor jadi orang-orang ansor sebagian kecil mayoritas dari umat Islam lah mereka karena belum merasakan perang bersama Nabi ingin perang usul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usulnya diterima Nabi masuk rumahnya pakai pakaian perang keluar si sahabat yang tadi usul ngerasa nggak enak koyok koyok Nabi terpaksa karena usulanku ya Rasulullah kalau engkau nggak berkenan nggak apa-apa sudah nggak usah keluar katanya Nabi gak ada Nabi kalau sudah pakai baju perang mau nggak mau harus perang keluar bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in alhasil Singkat cerita daripada kejadian tersebut, perang berkecamuk umat muslim dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir menyewa Khalid bin Walid untuk menjadi panglima perang, didampingi oleh putranya Abu Jahal Ikrimah saat itu masih belum masuk Islam. Ketika Sebelum perang Nabi itu sudah mengatur soft demi soft sayap perang seperti pelatih melat, apa, menginginkan permainan bola menjadi menang sayapnya gelandang bertahannya gelandang serangnya penyerangnya backnya kipernya itu semua sudah diatur oleh Rasulullah SAW begitu juga dalam peperangan ada yang bagian depan, ada yang ahli memanah ditaruh di atas gunung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi sudah mengingatkan, apapun yang terjadi sebelum mendapatkan perintah dariku, khusus untuk orang-orang yang bagian memanah ini, jangan turun, jangan turun, tetap berada di atas. Apapun yang terjadi, orang kafir kalah ataupun menang, gak peduli, kita tetap berada di sini perintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harusnya ketika perintah Nabi mereka harusnya wis bertahan di tempat tersebut tapi cerdiknya Abu Khalid bin Walid saat itu belum Islam melihat posisi umat Islam menguntungkan padahal saat itu jumlahnya umat Islam nggak sampai 700 yang hadir perang Uhud umat orang-orang kafir kurang lebih 3.000 orang. Jadi bukan satu banding apa tiga tapi satu banding empat. Satu orang melawan empat orang. Tapi memiliki keuntungan tempat. Ibaratnya kalau bal-balan itu tuan rumah ya punya pemain ke-12 posisinya lebih menguntungkan umat Islam lah Khalid bin Walid ingin orang-orang yang memiliki keuntungan di atas ini posisinya turun Seakan-akan mereka kalah, meninggalkan harta yang, di, yang akan dijadikan reniman. Wah, kelihatan! Wah, orang kafir lari nih, dikejar oleh orang-orang Islam. Seakan-akan mereka akan membunuh mereka, menawan mereka, dan juga mengambil harta rampasan. Ternyata Khalid bin Walid dan Ikrimah mengikuti Khalid bin Walid muter bersama beberapa pasukan mengelilingi menempati posisinya yang membawa panah tadi hanya yang tidak turun satu orang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan lah sebab itulah orang-orang Islam bingung karena dikepung dari depan dan belakang dengan jumlah orang kafir yang lebih banyak sehingga terbunuh saat itu kurang lebih 70 orang daripada umat Islam Ya itulah perangnya orang Islam. Walaupun 70 itu dianggap kalah. Dan memang perang Uhud kalah. Karena apa? Karena mereka tidak mentaati perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dilarang jangan turun sebelum mendapatkan perintah. Kok tetap turun? azab Allah Subhanahu Wa Taala. lah ini bukan berarti Allah membenci para sahabat tersebut tidak. Tapi itu mengingatkan, menunjukkan kepada orang-orang setelah mereka bahwa apapun posisi kamu, bagaimanapun keadaan kamu, bila menentang perintah Rasulullah, akibatnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mengikuti menjalankan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka keberuntungan akan kita dapatkan. Nah itu. Dalam segala aspek kehidupan, apa yang diperintahkan Rasulullah pasti menguntungkan kita, baik dunia maupun akhirat. Dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah, kalau kita berani menerjangnya, akan menghancurkan kita dunia sampai akhirat. Nah, Dalihlah dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan. Banyak perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita ini, dari sholatnya, dari zakatnya, dari puasanya, dari hajinya, dari silaturahimnya, dari uh, apa uh, hukumul jirannya dari berbagai macam bentuk perbuatan yang diajarkan oleh Rasulullah hendaknya kita jalankan. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah hendaknya kita hindari termasuk mengikuti ajaran orang-orang kafir, meneladani orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di hari Sabtu kemarin dijelaskan oleh guru kita Al Habib Hadi bin Segaf Asgaf. Karena itu yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang meneladani Nabi Muhammad mengikuti jejak Nabi Muhammad, menjalankan segala perintah Nabi Muhammad dan menjauhi segala segala larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena bentuk taat kepada Nabi Muhammad adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin.